Inilah keteraturan ciptaan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Semuanya nampak penuh dengan keteraturan. Tidak ada yang mengganggu. Bahkan masih tertidur lelap di subuh yang indah ini. Sayup-sayup terdengar suara ajan di seberang sana, membangunkan insan-insan yang masih lelap dan kedinginan. Itulah hidup dan kehidupan. Ketika malam hari menuju subuh, tapi kita tidak menyangka bahwa sebentar lagi ketika matahari muncul, maka kesunyian itu akan menjadi kesibukan yang sangat luar biasa. Lampu-lampu indah akan berubah dengan senyum-senyum, kerja keras, keringat dan air mata bahkan. Apalagi dengan ditambah dengan tergesa-gesa, tergesa-gesa untuk mencari dan menemukan tujuan yang tepat. Apa yang seharusnya diambil hari ini untuk makan dan minum. Ya, kesibukan itu ada, kesunyian itu muncul, kesibukan itu berlari, kesunyian itu ada. Semuanya berganti satu demi satu, dan itu tetap berjalan. Dan orang-orang yang ada di dalam kehidupan itu bisa berganti-ganti. Segala sesuatu indah.